pagi teman-teman, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, hari ini hari Jumat 4 Februari. Karena di sini hari ini panasnya maksimum 40 sampai 41 derajat Celcius, jadi saya rencana mau ngadem di mall sebelum nanti jam 5 sore saya start untuk kerja. Dan kali ini saya mau ajak teman-teman ke Spotlight, tempat di mana saya belanja benang dan perlengkapan hand scrub untuk channel saya yang satu lagi. Jadi kalau teman-teman penasaran di mana saya beli benang dan seperti apa penampakan dalam tokonya, ikutin terus perjalanan hari ini. Teman-teman, itu adalah tempatnya dan kita akan menuju ke sana. Oke, teman-teman, udah pasang masker. Jadi di sini ada beberapa toko dan biasanya saya selalu, karena di sini lengkap untuk handscraft, ada dia jual wool, acrylic, macam-macam jenis benang, dan jadi banyak pilihan gitu. Seperti ini dalamnya teman-teman, jadi dia ada jual peralatan mandi, dan di sebelah sana ada peralatan untuk kamar, kayak spray, bed cover, ada jual bantal. Wah, banyak diskon nih. Oke, kita akan ke bagian benang-benang. Di sini ada ini party section karena mau Easter, jadi banyak perlengkapan-perlengkapan untuk Easter. Oke, ini perlengkapan di benang-benang. Ini jenis, oh ini brand Bridge, baru nih masuk di Spotlight, tadinya nggak ada. Ini premium acrylic, 100% acrylic 8 ply. Ini harganya $4 per gulung. Ini dari Moda Vera. Banyak banget warnanya, ini gradasi. Jadi kalau teman-teman yang suka bikin tapestry atau mochila, nah, ini bisa dipakai nih gradasi warnanya. Ini 4 gulung satu packnya, harganya $17.
saya butuh benang yang gini. Ini Semco. Ini 100% akrilik. It's soft akrilik, teman-teman. Ini harganya per gurungnya $2. Saya akan ambil ini warna ini nanti. Saya akan ajak teman-teman untuk terputar dulu kali ya. Nah, ini masih akrilik tapi brandnya beda. Ini Marvel 100% akrilik. Yang ini harganya lagi diskon nih, dari $4 ke $3. Ada macam-macam warna. Ini masih di brand yang sama, Marvel. Banyak ya warnanya ya. Masih sama. Ini biru dan ini yang apa kalau kita bilang sembur ya. Gitu. Kalau yang di sebelah sini masih di brand yang sama. Tapi ini harganya beda, teman-teman. Ini $6. Ini udah beda lagi nih. Ini Four Season half and half, 100 gram. Oke, ini campuran dari akrilik dan wool, 50% akrilik dan 50% wool. Harganya $8. Ini 12 ply. Satu gulungnya berapa meter ya kira-kira ya? Satu gulungnya itu 100 gram, kira-kira 160 meter. Ini pilihan warnanya. Oke. Balik ke rak sebelah. Oke, rak sebelah bridge. Tertarik sama ini. Oh, bridge brandnya ini velvet yarn ombre. Lucu juga nih, bisa buat bikin sweater atau selimut. Jadi satu gulungnya itu 200 gram, sekitar 150 meter. Ini 100% polyester. Harganya berapa ya? Nggak ada harganya. Wah, harus dicek teman-teman, saya nggak tahu, nggak ada harganya. Dan ini masih brand bridge shimmer yarn, dia ada glitter-glitternya gitu. Ini 150 gram satu gulungnya, kurang lebih panjangnya 480. Wah, lumayan panjang ya. 94% akrilik dan 6% liter polyester. Oke. Okay. Ada warna lain juga. Oke, okay. Sekarang beralih ke rak sebelah. Ini masih dari Four Season Spot Saver print, 100% akrilik. Ini 140 gram satu gulungnya. Panjangnya kita lihat. Berapa panjangnya? Hmm.
kurang lebih 238 meter. Ini akrilik ya, dari Turki kayaknya ini. Harganya 8 dolar 50 sen. Nah, ini benang ply besar. Nah, ini spot saver juga, tapi yang USA style. Sama, ini 100% akrilik. Harganya 8 dolar 50 sen. Ini masih sama, itu yang ombre. Dance the front counter please, dance the front counter. Kita masih ke lorong sebelah sini. Nah, ini untuk apa? Knitting ya, knitting needle. Ini untuk baby. Nih, kalau untuk teman-teman yang suka bikin produk-produk wearable untuk baby, di sini benangnya ada mereknya apa? Pattern. Ini bahannya 100% Australian Merino Wool. Harganya 10 dolar. Mahal ya, teman-teman. Nah, yang ini lagi diskon dari 9 dolar ke 5 dolar. Beda merek, tapi bahannya sama, 100% Australian Merino Wool. Ini lebih kecil, 50 gram. Ini yang untuk apa sih namanya itu? Yang saya nggak tahu istilahnya, benang-benang kecil gitu ya. Di sini ada peralatan kayak lampu, kaca pembesar. Nah, ini rak buku, buku-buku. Kalau teman-teman bisa baca, kalau saya nggak bisa terus terang. Buku-buku pola ya, gitu teman-teman. Nah, ini juga ada yang benangnya satu paket gitu, maksudnya satu plastik. Ini, oh, lagi diskon nih, 20% off 10 pack. Dari dua harganya 20 dolar jadi 16. Nah, kadang saya pakai untuk project, beli yang satu paket gini, satu pack maksudnya, satu paket sih. Okay. Saya bingung video ini dari mana, soalnya banyak tuh. Okay, dari ujung sini ya. Nah, ini juga lagi diskon 30%. Ini benang katun. Masih dari Position, tapi ini brandnya, mereknya Flinders 8 ply cotton, 100% cotton, 50 gram. Ini, oke, satu gulungnya 115 meter. Wah, ini saya kena copyright nih. Ada musiknya, warnanya, aduh. Yang ini cotton blend, harganya juga lagi diskon. Ini bisa buat bikin wearable, taplak, atau juga kalau teman-teman buat tas tapestry, nah, bisa juga dipakai. Sama, ini juga cotton. Oh, ini lucu nih, Lion Brand. Lion Brand. Good. Ini harganya 9 dolar. Oke, okay, ini juga brandnya Lion Brand.
Ini bridge. Oh. DK. Ini benang DK nih, teman-teman. 45% akrilik dan nylon. Satu gulungnya 220 meter kurang lebih. Harganya $8. Oke, kita ke lorong sebelah. Nah, ini juga. Tuh. Buku-buku untuk bikin sweater. Ini playnya besar. Bisa buat bikin scarf, topi, atau sweater. Ini dari Lion Brand. Chunky. Chunky wool. Oke. Okay. Oke, kita lihat sebelah sini dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini carrot cake. Oke, okay. Lagi diskon tuh. Nah, ini juga, tapi ini lagi nggak diskon. Padahal saya butuh satu gulung lagi yang ini untuk project saya. Tapi tunggu diskon aja dulu kali ya. Oke, sebelah sini. Ini dari Moda Vera, polyester dan akrilik. Empuk banget benangnya. Satu gulungnya harganya $2.25. Oke, semua produknya Moda Vera diskon 30%. Ini ada wooding waving. Wah, banyak yang kosong tuh raknya. Oke, kita lihat ini. Ini wool. 100% wool, teman-teman. Harganya $7. Kalau wool itu lebih mahal ya dari akrilik. Saya kesini, saya kesini butuh benang ini, kira-kira saya butuh 3.
Coba itu. Suamiku sudah menyusu. Gitu teman-teman. Nah, kalau ke ayo lucu. Look at this. Ini untuk Easter. Nah, untuk kalau ke daerah sebelah sana itu tekstil. Tekstil, mesin jahit dan lain sebagainya. Kapan-kapan saya ajak putar-putar lagi. Untuk hari ini selesai sampai di sini. Let's go, menir. Kita bayar. Nah, sebelah sana tuh tekstil dan perlengkapan rumah, perlengkapan dapur. Kita bayar, teman-teman.